Halo Tribun, selamat siang. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar Wilayah Pangandaran. Dan saat ini saya berada di bibir pantai Batu Hiu ya, Pangandaran. Nah, di sini kita melihat ada gambar naga ya di gerbang yang sebagian berukir gambar naga ya. Di tepatnya di bibir sekitar pantai Pangandaran, dan juga ini lokasinya di samping jalan baru pesisir pantai Pangandaran ya. Jalan ini yang merupakan penghubung antara pantai Pangandaran, pantai Batu Hiu, Tanjung Cemara, dan juga pantai Batu Karas ya. Dan di sini kita melihat ukiran atau gerbang yang bergambar atau berukir naga ya di bibir pantai Pangandaran. Ini lokasinya bibir pantai, dan bisa kita lihat dari ukiran ini bangunan ini, gerbang ini sudah cukup lama ya. Dan gambar naga ini ada dua, di sebelah kiri dan sebelah kanan, di tengah-tengahnya ini gerbang menuju arah pantai Pangandaran. Selain gambar naga, ada juga sayap ya, bentuk yang berbentuk pagar yang berbentuk sayap. Kiri dan kanan ya. Selain gerbang ini, pagar juga terlihat ya, menyambung ke gerbang yang berukir naga. Kita bisa lihat di samping kanan saya ada pagar yang membatasi antara jalan dan si pantai Batu Hiu ya. Nah, kita masuk. Kita masuk langsung, ini pintu gerbangnya. Dan kita langsung ke bibir pantai Pangandaran. Batu Hiu ya, blok Batu Hiu ya, bibir pantai Batu Hiu. Dari gerbang tadi yang berukir gambar naga ya, ini langsung ke arah laut. Dulu sebelumnya sempat terawat ya, tapi sekarang bisa kita lihat tampak kumuh ya, dan banyak coretan-coretan di sekitar atau di tembok gerbang yang tadi di depannya bergambar naga. Oke, Tribuners, sekian laporan dari Pangandaran ya, pernah melaporkan lihat gambar naga di gerbang bibir pantai Batu Hiu Pangandaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.